datang di channel Kau Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini, Kau Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara membuat akun Saweria, guys. Misalnya kalian ingin sawer atau nge-give seseorang streamer atau YouTuber yang lagi streaming dan kalian nggak punya akunnya dan kalian kebingungan cara buat akunnya. Nah, di video kali ini, Kau Tutorial bakalan ngasih tahu cara buat akun Saweria, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian buka websitenya saweria.com. Kalau nggak tahu, kalian bisa cari di Google Saweria seperti ini. Setelah itu kalian klik yang paling atas, guys. Nanti kalian akan diarahin ke websitenya Saweria langsung seperti ini. Nah, caranya daftar, kalian klik di bagian daftar, guys. Ini untuk membuat akun biasa ya, guys ya. Kalian langsung aja klik daftar. Setelah itu kalian masukkan alamat email kalian. Ingat, alamat emailnya itu harus aktif ya. Jadi bukan email yang lupa kata sandi atau password ya, guys ya. Nah, di sini Kau Tutorial bakal isi dulu. Nah, setelah kalian isi emailnya, kalian centang yang bagian kotak-kotak ini, guys. Dan setelah itu kalian daftar. Nah, nanti akan ada di bagian bawah sini registrasi berhasil, silahkan cek email untuk melanjutkan registrasi. Nah, jika sudah, kalian buka email kalian, guys. Nah, di sini Kau Tutorial udah buka emailnya Kau Tutorial dan di sini ada email dari Saweria yang paling atas ini. Jika kalian nggak ada emailnya, kalian bisa lihat di bagian selengkapnya di samping kiri sini. Setelah itu kalian cari yang tulisannya semua email. Nah, nanti bakalan muncul semua email yang ada di sini, guys. Nah, jika sudah, kalian klik yang bagian email dari Saweria. Nah, nanti kalian tinggal scroll ke bawah. Selamat datang, silakan klik tombol di bawah ini untuk melanjutkan proses pendaftaran akun kamu. Kalian langsung aja klik warna ini, warna ungu, verifikasi ini kalian klik. Dan nanti kalian akan diarahkan ke websitenya Saweria. Nah, di sini ada email kalian yang sudah terverifikasi dan di bagian username sini kalian masukkan username kalian. Dan di sini Kau Tutorial masukkan username-nya itu Kau Tutorial ya, guys ya. Jadi username ini bakalan jadi link kita nantinya. Nah, jika sudah, di bagian password sini kalian buat, guys. Nah, passwordnya itu apa, Bang? Ini kalian buat bebas, terserah kalian. Yang penting kalian hafal passwordnya, kayak gitu. Di sini Kau Tutorial bakalan buat dulu passwordnya. Nah, jika sudah, kalian konfirmasi passwordnya. Nah, konfirmasi password itu kalian masukkan ulang password yang udah kalian buat tadi, guys. Nah, jika sudah, kalian klik daftar, guys. Dan di sini kalian harus baca ya, Anda harus berusia 17 tahun ke atas untuk bergabung bersama Saweria. Jadi buat kalian yang belum berusia 17 tahun, nggak bisa, guys. Harus tunggu dulu sampai 17 tahun. Nah, jika sudah, kalian klik daftar, guys. Dan nanti kalian akan diarahkan ke menu login seperti ini, guys. Kalian tinggal masukkan email yang udah kalian daftarin tadi dan password yang udah kalian buat tadi, guys. Nah, jika sudah, kalian klik masuk. Dan tada, akun Saweria kalian sudah berhasil terbuat, guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Kau Tutorial. Jika kalian mengalami masalah atau ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye-bye.